saya adalah penerus bangsa, penerus dari bangsa yang besar. Terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Saya Islam. Saya Kristen. Saya Hindu. Saya Buddha. Saya Jawa. Saya Bali. Perbedaan bukanlah penghalang bagi kami untuk meneruskan warisan leluhur. Indonesia. Selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan wawasan saya demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bangga menggunakan produk buatan Indonesia dan mari kita gunakan produk Indonesia di kehidupan kita sehari-hari. Melestarikan budaya dengan belajar tari Bali. Jaga alam kita, jaga warisan Indonesia untuk anak dan cucu kita. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita seyogianya memiliki rasa cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diaktualisasikan dengan cara menggunakan pakaian adat Bali yang merupakan salah satu dari pakaian adat yang ada di Indonesia. Indonesia kaya, Indonesia berbudaya. Saya berbahasa Indonesia dan saya bangga. And there's one more rally. Would you believe it? Mendukung atlet Indonesia bertanding menumbuhkan rasa sportivitas dan solidaritas sesama anak bangsa yang tumbuh dalam diri saya. Saya Arita Apriani dan saya cinta Indonesia. Indonesia, negeri yang sangat indah mempesona dengan kekayaan alam dan budayanya, menjadi salah satu hal yang membuat saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Menelusuri setiap tempatnya, mengambil gambar di setiap sudutnya, dan membagikannya di jaring sosial media. Langkah ini saya ambil sebagai bentuk rasa cinta dan bangga saya menjadi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi langkah dalam mempromosikan destinasi lokal dan mengajak orang-orang untuk memiliki rasa yang sama, rasa cinta terhadap tanah air Indonesia.
itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing.